set yang kedua. Memang di lapangan sahabat, tapi bertanding memang membutuhkan sportivitas masing-masing tim. Kalau nanti di luar juga memang sahabat kental semua, jadi yang mainnya juga mengikuti bos dari masing-masing tim. Memang menjaga sportivitas masing-masing tim. Kita tunggu pemain-pemain tim kuda dari MPC Pasaran akan melakukan servis lepaskan bola sudah kocok dengan cepat oleh pemain tim dari Rindu tadi. Namun sayang bola tipis masuk dan angka pertama bagi pemain-pemain Sekar Langit 1-0 sudah dari Eki Ramjani. Setter tim dari Sekar Langit masuk ke depan. Empat dilakukan dengan cepatnya. Cepat sekali quick spike dari pertunjukan pemain-pemain tim dari MPC 1-1. Dari Suwarno dimasuki tim dari MPC akan melakukan jam sepera Suwarno dimasukkan cepat oleh Eki Ramjani. Masuk kami dari Rindu lebar kiri Johnny, tapi melebar bola dari Roni Saudara. Angka bergeser 1 untuk pemain-pemain tim dari MPC 2-1. Masih Suwarno Sotik gantung Dewa Sotik ajang-ajang jam sepera Sotik dimasukkan cepat dari Benny Rindu. Lepas bola dari Johnny terhangat oleh pemain-pemain saudari Bagas Sarya Saputra gagal mengajak oleh saudara Johnny. Pindah bola 2-2 di tim yang kedua. Masih dari Ilham Akbar yang akan melakukan serpi dan tubuh Ilham Akbar jam sepera sekali Ilham terima dengan cepat Wahyu Jatmiko umpankan para semai mampu dibagi bola lepas. Mungkin kesalahan bagi passing itu risik pemain-pemain tim kuda dari MPC 3-2 sudah satu agak licik dari tangan Ilham Akbar kembali jam sepera sekali licik dengan cepat Wahyu Jatmiko umpan dilakukan Nurinda satu dari umpan pendek langsung disamar quick spike yang cepat sekali oleh Atta Arya Widura masuk 4-2. Beragali tim masih pemain-pemain tim putra dari Sekar Langit. Hela Bapak kembali ancang-ancang jam-jam keras. Namun sayang servis error dari Ilham Akbar. Kita pula 3-4. 3-4 di tim yang kedua. Kita tunggu pemain-pemain MPC konsentrasi penuh dari Nurita Caputra tadi. Umpan melepas ke kiri. Tunggulan keras dilakukan oleh Rindu tadi. Bola 4 menit tadi. Umpan ke belakang. Dan benar-benar permainan cukup indah dipertontonkan. Baru saja Afta Arya Widura melakukan aspek yang sangat menukil. Lepas pula Arya Hibak berdakan dari Sotik berarti mudan netas bagi pemain penting dari Arbit Liwat Dimas Raulin. Angka bertambah 6-3. Masih gincangan Afta Arya Widura melebar ke kiri. Tukulan keras lagi-lagi monster block yang diberikan Anto Bertiawan dan Udara Rindu berhasil. Kita tunggu 7-3. Apat akan licik sudah gincangan kembali Afta walaupun tinggi melebar. Tukulan keras kali ini berhasil saudara dari Bagus Sabta melakukan speed yang cukup keras. Pindah servis. Abad melawan 7. Abad 7 Nora dari Bagas Sarya Saputra. Lepaskan jauh belakang. Ada saudara dari Rindu. Keras sekali Rindu. Dengan jumping servis yang cukup baik sekali. Pindah bola 8-4 untuk pemain-pemain tim kuda dari Sekar Langit. Dani Haryono. Nomor 4 akan melakukan shot. Jack besok keras Rindu. Sayang sekali sudah. Benar-benar mengantar dari libero Wahyu Jatmiko tidak pada posisinya. Angka bertambah 9-4. Masih di sana Doni Aryono. Kita tunggu yang mencapsa kembali Doni. Namun sayang yang kedua servis error dari Doni Aryono. Pindah bola 5-9. Hanya 4 angka ketinggalan saudara tim yang pertama dari Takas Prakoso. Lepas bola Prakoso jauh meninggalkan area lapangan kembali dari pemain-pemain MPC dan pindah bola kembali 10-5. 5 angka leading dari tangan Benio Rindu. Lepas bola sudah kontrol saudara Wahyu langsung umpankan. Saudara-saudara Bagas
Azalia Saputra terlambat mengantar bola tadi sehingga angka pertama 11-5 masih Rino. Keras Rino terima dengan Cewayu langsung pulang ke depan di Mas Laudin. Blokir cukup rapat dan ternyata blok out bagi pemain penting dari Sekarang Langit. Bertambah angka 6 melawan 11. Kita tunggu dari tangkas Prakoso yang akan melakukan serve. Lepaskan bola tangkas ke belakang. Terima dengan Cepatun di Agung. Langsung disapar maksudnya dari Anto Gertiawan. Namun bola berandu dan angka bertambah kembali untuk pemain MBG 7 melawan 11. Tinggal 4 angka ketiga di game yang kedua. Lepas kembali bola dari tangkas. Umpan banyak langsung sabar keras. Terkirali jatau bahwa bola berada di hadapan Nur Hidayat Saputra. Tetapi bergulir 3 bola 12 melawan 7. Anto Gertiawan, Seven sudah jauh ke belakang, ada shooting, cocokkan bola ke depan, berketek atau pukulan keras dari pemain belakang dari Bagus Sabta tadi masuk dan angka pertama 8-12. 8-12 saudara, kita tunggu pemain penting dari APG melakukan yang cukup baik. Bola dari Nino, pantulan bola dari Rino atau risik yang kurang baik dari Rino mengakibatkan sulit bagi rekan-rekan tim dari Sekarang Langit. 9-12 tinggal 3 angka, lepas bola kembali aja saudara. Rino membantu melakukan bola dari Ilham Dhani tadi dengan cepat sekali. Ilham Akbar melakukan quick spike atau pukulan yang cukup cepat dari memastikan langkah tim dari MBG 13-9. Apatah kali ini sudah Suwano shooting kali ini berhasil mendapatkan suntikan bola dari Nur Hidayat berhasil dan pindah bola kembali 10-13. 10-13 dari Dewa Sotik yang akan melakukan sepi. Tidak tunggu ancang-ancang Dewa Sotik. Keras sekali baca dengan bagi di Agung umpankan. Benar-benar open spike yang cukup keras dari Doni Haryono menembus tim dari lawan. 14-10 masih di tangan Ilham Akbar yang akan melakukan sibis. Konsentrasi Ilham yang setuju terima dengan Jorok Wahyu Jatiko umpan dengan Pekul Dimas. Namun sayang pukulan dari batas luar Dewa Sotik dari gagal. 15-10 di setiap kedua. Masih Ilham Akbar kembali. Hancang-hancang jangsep Ilham keras. Terima dengan Wahyu Cantiko. Kirimkan ke tengah. Suntikan bola pelan. Masuk ke gaya jago. Apa yang terjadi? Triple dilakukan. Membantu bola dari Abda. Kembali Dani. Masuk kami dari Rino. Namun mengenai Bokas. Bokas bola dari Rino berhasil. Dan tip out untuk pemain MBG Mataram. 6 angka di setiap kedua. Masuk cantik dari Ilham Akbar kembali yang akan melakukan sebit. Bola lambung tinggi. Cangsep dari Ilham Akbar. Terima pun belakang dari Atakas tadi. Pukulan bas. Namun dibentuk dengan cepat dari Afta Arya Widura. Bertambah angka kembali 17 melawan 10. 17-10 masih Ilham Akbar kembali. Konsentrasi cangsep Ilham keras. Yang terjadi service ace kembali oleh pemain penting dari Sekarang Langit. 18-10 masih di tangan Ilham Akbar. Ancang-ancang dari posisi 1 lakukan bola jang sekeras kembali terima dengan cepatnya takas membantu melakukan bola Dimas pukulan keras masih tidak jangkau dari Rino. Berhasil lagi Rino melakukan open spike jatuh di sektor kanan pertahanan tim dari MBG. 19-10 Ilham Akbar kembali. Ancang-ancang sudah hilang. Oh dia lepas keras sekali. Terima dengan Terwahyu Cantiko membantu ke kemudian. So dia dibalas dengan kerasnya oleh Bagus Sabta. Pindah servis dan bertambah satu angka untuk pemain MBG 11-19. Dari sektor kiri posisi 5 lepas bola ke belakang terima oleh sudah Rino umpan tunggal Rino semas mampu dikit dengan Pak Nur Hidayat membantu melakukan gagal dari Bagus Sabta. Bertambah angka untuk pemain tim putra dari sekarang 20-11. 9 angka leading masih di tangan Afta Arya dan servis ace yang sangat indah untuk Sabta Arya Widura. 21-11 Sabta kembali servis sudah dilakukan. Shooting mangkat pula tarik pula ke depan blok untuk rapat namun terlebih dahulu netas bagi saudara Rino tadi. Pindah bola 12-21.
dari pemain tim Putra MBC lewat orang Bakas ada Saputra lepaskan sudah terima dengan teman di Ebon pressing dan tipuan bola Antoper di awan berhasil 22-12 di tim yang kedua kita tunggu masih pemain Pencakar Langit menguasai jalannya pertandingan lewat Tony Ariono kali ini ancang-ancang kembali jam 11 Tony servis ace yang baik sekali dari Tony Ariono 23-12 23-2 tinggal 2 angka lagi kita tunggu Tony Ariono kembali jam 11 layan saudara-saudara terjadi back to back is oleh pemain band dari Sekar Langit back to back is dari Tony Ariono kita tunggu masih match point Tony sayang sekali seperti yang terakhir di match point tadi gagal dan service error 13-24 ada jaksa kembali dilakukan di Evo tarik ke depan umpan lepas dan game saudara-saudara dengan cepatnya tim dari Sekar Langit memenangi tim yang kedua dengan skor 25-13.